Yo, halo guys, balik lagi channel gue Chris Lu, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react nih, seru nih guys. Ini karena nih salah satu yang gue agak kesorot waktu itu gue nge-react Big Bang. Ini ada G-Dragon sama Top. Ini teman-teman dari apa fansnya Big Bang nih guys, gue lupa namanya apa guys ya. Ini judulnya Knockout guys. Jadi gue penasaran, gue pengen nge-react nih guys. Jadi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplok. Oke okay guys, ini gue udah buka channelnya di YouTube guys ya, Knockout J, oh singkatan ada sebutannya lain tuh JD and Top guys. Oke okay guys, sebelum kita mulai, kita intro mulu guys. Oke, okay, langsung aja guys, kita ini ya, ceplok aja guys, ceplok. Oke okay, musiknya ke arah mana nih guys? Wow, anjrit. Oke. Ini kayak lebih hip hop gitu guys. Ini gue rasa nih bakal nge-rap. Soalnya gue setahu gue si Top atau T.O.P guys. Sebutannya Top apa T.O.P sih guys? Nah, si Top sama JD ini, si G-Dragon ini memang rapper, main rappernya si Big Bang soalnya guys ya. Coba kita lihat nih. Asik. Anjing nih orang nih. Ini orang nih Top nih guys. Ini emang ganteng banget sih orangnya. Parah. Asik gayanya itu loh guys. Asik. Oke okay guys, ini untuk lagu hip hop memang lagunya lebih statis guys ya. Secara musik itu dia kadang-kadang dinamikanya nggak terlalu seheboh kayak musik K-pop pada umumnya guys ya. Tapi ini gue suka aja gaya swagnya mereka. Jadi ini lebih ke performance sama karakter vokal mereka guys. Si JD suaranya rada-rada kayak cempreng. Top tuh rada suaranya rada berat guys. Ini jadi seru di perbandingannya kontras banget guys antara low sama yang high gitu dikit ya. Babo. Emang mereka rapper guys ya. Anjir. Guys, perhatiin gak sih guys. Musik gini doang guys. Tapi ini vokalnya mereka, rapnya mereka. Itu bikin hidup banget. Oh, wow, itu musiknya juga asik. Asik kayaknya. Asik banget kayaknya. Oh, soundnya nice. Anjir ngeliatnya tuh cool banget guys, swag banget. Jujur aja gue sebagai laki gue ngeliatnya gila sih. Pesona mereka tuh, karisma mereka tuh dapat banget guys. Gila Big Bang sih. Tuh ada sound gitu ya. Nih guys, bukan apa-apa guys ya. Gue gak tau, gue hobi banget pas si Top nyanyi Papagayo. Itu di kuping gue kenapa ya? Itu kayaknya nyaman aja guys dengan suara vokal dia yang kayak begitu guys. Ini kalian ngalamin hal yang sama gak sih guys? Ini di sini. Asik. Gila, musiknya tuh kayak misterius guys. Itu kayak bikin kalian tuh kayak di apa ya? Di hipnotis tuh gak? Main volume apa fundamental gitu ya, notes ya. Anjrit. Double. G-Dragon juga bahasa Inggrisnya gue suka banget guys. Lafalnya guys. Gokil. Asik. Terus mereka gayanya guys ya, dari segi kostum mereka berani bener-bener beda guys. Ini membuktikan mereka tuh yang jadi membuat sebuah karakter yang kuat ya. Kalau gue bilang ya, rambut apa sih Top itu warna biru ekstrim. Gue pernah ngeliat react yang lagu yang mana gitu guys. Rambut mereka ada yang gondrong lah. Tiba-tiba warnanya beda-beda. Ini lumayan ekstrim sih guys. Kostum terutama lah tuh pakai kos kaki panjang gitu. Anjir swag gila. Keren, gayanya keren sih guys. Asik ya, rapper sih jelas. Asik. Ditambahin itu ya, tuh. Kayak kick gitu guys ya. Cuma gak terlalu ngesap gitu, gak ada attack. Ini guys.
ini part ini kayak gue pengen ngulang tuh. Sorry guys, sorry banget. Anjir, enak banget di situ. Bagian top ya, alis begitu coba. Anjir. Gayanya guys. Suka banget gue asli. Gila musiknya ngebius banget sini. Asli ngebius banget. Double. Asik. Anjir, T.O.P juga gayanya keren banget guys. Gila tuh gayanya, swag asli, swag abis nih orang. Gak salah kan gue ngomong gitu guys. Anjir, keren. Asli, lah tuh kostumnya dia lo guys. Diplo. Apa tuh Diplo? Bahasa Korea kali ya. Anjir, rambut ungu, biru, tetapi kerennya dilihat ya guys, pakai kacamata gitu. Asik sih, T.O.P kayaknya. Suara ini part ini. Ini versi live-nya gue yakin pecah sih. Kayaknya pecah. Asik. Asik. Ini lagu bener guys. Kayak gue bilang, lagu statis tapi dibuat sama mereka itu kayak lagunya tuh apa exciting terus untuk didengar guys. Gue enggak tahu apa yang bikin bius guys. Ini gue juga lagi cari kenapa bisa begini guys. Ini apalagi yang bubble-bubble. Ini juga dance-nya. Sial sih guys. Kayak kaku-kaku gimana gitu. Tapi bius guys, ngebius. Nih. Oh, nice. Nice. Anjir, kostumnya keren banget sih bajunya itu guys. Oh, gokil. Gua pause dulu guys. Gokil sih guys. Ini maksudnya gua reaction pertama gua guys. Ini lagu ini hanya loop doang guys. Loop beberapa bar itu tuh di loop terus kayak gitu. Cuman ditambahin ornamen-ornamen dikit kayak tadi ada kick 808 atau enggak tom semacam top 808. Ada fundamental notes yang kayak wing wing wing. Vokalnya guys, ini bikin hidup nih lagu guys. Ini gue enggak sadar gue udah dengerin 3 menit lebih guys dan itu ngebius dan apa itu bisa disebut kalau rap gue enggak terlalu ini guys ya. Sebut chorus kali yang Papo Gayo. Itu gila, swag banget, dance mereka gayanya, ekspresi muka mereka ini dapat semua ya guys. Ini thank you guys udah rekomendasiin apa Big Bang JDN Top tadi guys ya, si apa judulnya apa tadi gua hampir lupa kan guys. Ini soalnya ke skip tadi guys, sorry guys. Knockout guys, ini sabi sih. Ini oke okay guys, kalau ada kalian ada link untuk live ya guys, kalian bisa taruh di kolom komentar guys ya. Thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe lagi guys. Ciao, plak.